Saya Rina Situpu, saya adalah ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Sebagai konsultan Oriflame, salah satu pekerjaan utama kita adalah harus menjual produk dengan cara memahami kebutuhan dan merekomendasikan produk yang tepat kepada calon pembeli kita. Yang dibutuhkan saat kita menjual produk antara lain adalah 1. Tentukan siapa calon pelanggan Anda. Ini bisa dimulai dari orang-orang yang Anda kenal atau memilih segmentasi pelanggan berdasarkan kemampuan membeli atau minat mereka. Yang kedua, dengan mendengarkan kebutuhan dari calon pembeli. Menjual produk Oriflame artinya kita membutuhkan katalog, dan ini bisa kita lakukan secara offline maupun secara online. Jika secara offline, 1. Siapkan katalog sebanyak 5-10 katalog untuk member baru dan 20 katalog untuk manajer 12% ke atas setiap bulannya. Anda dapat membagikan katalog ke orang-orang yang sudah Anda kenal, yang biasa kita sebut dengan inner circle. Atau bisa juga Anda bagikan kepada orang-orang yang belum Anda kenal, yang biasa kita sebut dengan outer circle. Bila menitipkan ke outer circle, beri waktu antara 1-2 hari untuk mereka melihat-lihat isi katalog. Lalu Anda kumpulkan orderan yang ada. Yang kedua, kita harus memiliki bank nama pelanggan. Dan ini bisa ditambah dari orang-orang terdekat. Salon langganan, toko retail di sekitar, teman kerja, teman kos, teman asrama, atau via grup online shop, pusat pembelanjaan, atau instansi dan perkantoran. Yang ketiga, saat membagikan katalog, jangan lupa selalu meminta nomor telepon atau HP prospek. Secara online, 1. Anda dapat membagikan katalog online dalam bentuk digital format kepada non-member atau pelanggan. Yang kedua, kepada member baru, silakan Anda bagikan link katalog online. Yang ketiga, follow up mereka setelah menerima link digital katalog dalam waktu 1-2 hari. Selain harus memiliki katalog, yang terpenting juga kita harus memahami tentang manfaat produk. 1. Kenalilah produk yang ingin kita tawarkan. 2. Ceritakan lebih banyak mengenai benefit atau keunggulan produk. Contohnya, tender care bisa untuk melembabkan kulit kering, untuk mengatasi iritasi, untuk mengatasi ruam popok, dan lain-lain. Yang ketiga, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang produk di dalam katalog atau mengikuti training produk yang diadakan oleh Oriflame. Selain itu, menyiapkan sampel atau tester produk dapat memudahkan kita saat melakukan penjualan. Bawalah beberapa tester produk dan katalog saat melakukan penjualan agar pelanggan dapat mencoba produk yang akan kita tawarkan. Contohnya, saat hendak menawarkan parfum, bawalah tester yang dapat disiapkan dari clipping kertas gosok yang ada di dalam katalog. Atau bisa juga dengan menyisihkan parfum yang kita punya untuk bisa dipakai tester oleh calon pembeli. Beberapa tips menjual produk antara lain adalah 1. Membuat brosur. Yang kedua, beri tanda atau catatan pada halaman produk di dalam katalog yang Anda rekomendasikan. Yang ketiga, jangan membagikan foto produk tanpa disertai penjelasan. Yang keempat, selalu pilih produk hero Anda di setiap katalognya. Yang kelima, selalu siapkan paket produk. Paket produk adalah pilihan 2 produk atau lebih untuk ditawarkan kepada pelanggan. Contohnya, maskara dan eyeshadow, atau lipstick dan lip liner. Yang keenam, beri hadiah jika pembeli bisa membeli dalam jumlah nominal tertentu. Misalnya, jika bisa membeli dalam 500.000, beri mereka hadiah tender care atau lipstick atau yang lainnya. Yang ketujuh, gunakan caption atau penjelasan di sosial media berupa cerita tentang manfaat dan testimoni produk tanpa menyebutkan harga produk. Kedelapan, kita harus memiliki tabungan testimoni.
Tabungan testimoni adalah kumpulan testimoni produk yang sudah disiapkan dari grup Anda dan siap untuk di-share. Sebagai penutup, menjual produk Oriflame sebenarnya sangat mudah dilakukan jika kita mengerti tentang keunggulan dari setiap produk dan memahami bagaimana cara efektif untuk melakukan penjualan. Jadikan menjual produk sebagai sahabat kita sehari-hari. Saya Rina, Sarpio is my life.